Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi kana bi'ibadihi khabiran basira. وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا خلق خلقه وأوجده وشرع شرعه فأحكمه لا لشيء سوى أن يعبدوه لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Tidak lupa kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang kita bertakwa kepadanya, yang agar kita ya senantiasa memeriksa bagaimana amal perbuatan kita di dunia ini sebelum nanti kita mengalami pemeriksaan di akhirat, agar kita merenung dan menimbang, ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita merenung dan menimbang apa yang telah kita perbuat sebelum nanti berhadapan dengan timbangan amal di hari akhirat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang isinya amal, sementara akhirat nanti tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah perhitungan dari apa yang telah diamalkan. Makanya sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, irtahalatid dunya irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia telah bersiap untuk meninggalkan kita, sebaliknya akhirat telah bersiap untuk menjemput kita. Walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, itu memiliki pemburunya. Maka jadilah kalian pemburu akhirat, janganlah menjadi pemburu dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Karena sesungguhnya hari ini atau di dunia ini itu adalah waktu untuk beramal tanpa ada hisab, sedangkan esok hari, maksudnya hari kiamat, hari akhirat, itu adalah saatnya hisab tanpa ada amalan. Ya, jadi hari kiamat adalah sebuah kepastian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi hari kiamat di dalam banyak ayat. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya di dalam banyak hadis. Di dalam Al-Qur'an, jemaah sekalian, ada beberapa surat yang khusus menceritakan tentang kondisi hari kiamat. Ya.
saking jelasnya ya, cerita-cerita yang ada dalam surat tersebut, sampai-sampai dengan membacanya saja kita seolah menyaksikan kejadian hari tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah seperti melihat dengan atau memandangnya dengan mata kepala, bacalah surat idza asy-syamsu kuwirat, surat takwir, surat at-takwir. Idza as-sama'u fatarat, surat al-infitar. Idza as-sama'u syaqqat, surat al-insyiqaq. Ya, di antara gambaran yang disebutkan dalam salah satu surat tersebut adalah surat at-takwir. Ya, surat apa? At-takwir. Yang diawali dengan apa? Idza asy-syamsu kuwirat, wa idza an-nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyyirat, wa idza al-'isharu 'uttilat, wa idza al-wuhushu hushirat, wa idza al-biharu sujjirat, wa idza an-nufusu zuwijat, wa idza al-maw'udatu su'ilat, bi ayyi dhanbin qutilat, wa idza as-suhufu nushirat. Sampai di sini ya. Ya. Ya, insyaallah nanti kita akan masuk ke ayat yang ke-11 ya. Jadi ada 12 sumpah atau kita berhenti di ayat yang ke-10 ya. Betul ya. Wa idza suhufun nushirat. Yang artinya apabila lembaran-lembaran atau catatan lembaran-lembaran yang berisi catatan amal perbuatan itu di nushirat, dibuka. Masyaallah. Kita ini sekarang sebenarnya masing-masing sedang berjalan mendekat kepada ajal kita. Dan itulah sejatinya kondisi kita setiap hari, setiap saat. Setiap hari umur kita berkurang, dan dunia ini adalah tempat singgah sementara. Karena itu ya kita melewatinya ya seperti halnya tempat singgah sementara. Jangan merasa bahwa dunia ini, kita akan berada di dunia ini selama-lamanya. Namanya ya tempat singgah sementara. Maka kita ya melewati tempat singgah ini ya dengan membawa bekal ya berupa ketakwaan ya, berupa amal saleh ya, untuk mengisi lembaran-lembaran catatan amalan yang kata Allah, wa idza suhufu nushirat. Wa idza suhufu nushirat. Dan apabila lembaran-lembaran catatan itu dibuka. Ya. Dibuka lebar-lebar. Ya. Jadi pada hari kiamat kelak seluruh catatan amal yang pernah kita lakukan selama di dunia ini itu akan dibuka selebar-lebarnya. Jadi
kengerian hari kiamat saja itu sudah menakutkan, ditambah lagi ya amalan-amalan yang tercatat dalam lembar-lembar itu akan dibuka lebar-lebar dan kita akan dibalas sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ini lebih mengerikan lagi. Jadi seluruh isi catatan amal ya berdasarkan amal kita di dunia, ya itu yang di dunia dicatat oleh malaikat, sehingga catatan amalan kita itu ya catatan kita sendiri. Ya, itu nanti yang akan dibuka itu ya kita sendiri yang mengisi catatan tersebut. Karena catatan amalan kita itu ya kita sendiri yang mengisinya, maka jangan sampai kita mengisi buku catatan amalan kita dengan catatan yang buruk, di mana catatan tersebut akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya. Bahkan orang ya yang mungkin di dunia tidak bisa membaca, nanti pada hari kiamat ketika diminta untuk membaca catatannya, dia bisa membaca catatannya. Ya. Orang yang tidak bisa membaca di dunia, nanti di akhirat ketika diminta iqra kitabak, bacalah buku catatan catatan amal. Itu orang yang tidak bisa membaca akan bisa membaca dengan sendirinya pada hari tersebut. Ya, akan Allah jadikan dia bisa membacanya. Dan orang tidak perlu repot-repot membuka amal catatannya, karena buku itu, buku catatan itu akan terbuka juga dengan sendirinya. Catatan amal tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Makanya orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, ketika mereka itu melihat buku catatan amalan mereka, ya, mereka sebenarnya tidak mau membukanya. Ya, wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan baik yang kecil maupun yang besar itu telah tertulis mustatar. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qamar. Ya, ayat 52 sampai dengan 53. Ya, jangankan dosa yang besar, ya, dosa kecil atau bahkan lirikan mata saja itu dicatat oleh Allah. Ya. Maka ayat ini, ya, wa idza suhufun nushirat, kalau kita baca dengan perenungan, ini membuat apa, jemaah? Membuat kita lebih berhati-hati. Ya, ayat semacam ini dan yang semisalnya, ya, ini membuat ya kita ya berhati-hati. Ya. Baik dalam bersikap, ya, berkata-kata, bersikap, ya, berbuat. Ya. Ini menjadikan kita lebih berhati-hati. Walaupun terkadang ya kabut syahwat, ya, hawa nafsu dan juga syaitan membuat kita lupa dengan ayat semacam ini, sehingga kita lalai. Baru nanti di hari akhirat, ya, kita baru mengetahui dan menyadari, ya, ternyata kita mengisi lembaran catatan amal kita, ya,
banyak sekali amalan yang buruk, yang catatan yang buruk yang kita kumpulkan. Nah, mungkin di sini pelajarannya jamaah, apa yang bisa kita isi ya, agar kita nanti selamat ya, pada saat kejadian dibukakannya lembaran-lembaran catatan amal kita. Maka ya, kita berusaha beramal saleh. Ya. Dengan sebaik-baiknya. Dan sebaik-baik amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Kemudian seseorang juga menjaga lisannya. Ya, seorang berusaha untuk menjaga lisannya. Ya, karena ini paling juga sering tidak disadari ya. Lidah itu tidak bertulang, betul ya? Iya. Apalagi kalau kita orang Malang yang biasanya ceplas-ceplos, apa istilahnya, ngomong itu enggak pakai dipikir lagi ya. Apa istilahnya? Ceplas-ceplos ya. Ya, apa namanya? Iya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Falyaqul khairan. Maka berkatalah yang baik. Ya. Berkatalah yang baik. Aulia smut, kalau tidak bisa diam. Ya, diam itu emas. Ya. Kadang daripada tidak bisa mengatakan yang baik, maka lebih selamat di diam jemaah. Ya. Daripada kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan, maka diam itu lebih selamat. Terutama di zaman fitnah seperti akhir-akhir ini, seperti kita sekarang di zaman akhir ya, zaman fitnah ini ya, banyak sekali hal yang membuat kita ini ingin mengucapkan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya ya. Banyak hal yang membuat kita ingin mengucapkan sesuatu yang kita kadang ya tidak mengetahui akibatnya, akibat buruk yang dihasilkan dari ucapan kita. Ya. Jadi lebih banyak orang itu ngomong dulu, merenungnya belakangan. Ya. Baru kalau sudah, ya ada orang, iya ya, saya ini dulu kena ucapan saya sendiri gitu ya, baru merenung. Padahal waktu mengucapkan tidak dipikir gitu ya, dilontarkan saja. Ya, padahal itu masih di dunia, belum nanti di akhirat. Saat di dunia saja, ketika mungkin kita kemakan ucapan kita, kita menyesal. Ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk ya bertaubat, ya menyesali perkataan atau perbuatan yang kita lakukan. Nanti di akhirat tidak lagi berguna penyesalan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di sini kan ya. Ya, mungkin orang menganggap ya hanya sebuah kata-kata. Ya. Dan kata-kata itu sebenarnya kita catat. Apalagi kata-kata kita sekarang dengan bukan hanya dengan lisan tapi dengan jempol. Ya. Dengan mudahnya orang mengucapkan kata-kata dengan jempolnya. Maksudnya apa? Ya, komen atau apa ya. Dan apa yang kita catat ya, di dunia saja sudah ada jejak digitalnya gitu, apalagi nanti di akhirat. Dan ketika malaikat mencatat itu, mereka mencatatnya dengan begitu detailnya. Dan Allah menyaksikan hal itu, mengetahui hal itu secara detail.
Kalau di surat Al-Adiyat Allah berfirman, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Rabb mereka, Rabb manusia, ya, Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya pada hari tersebut, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, lakhabir, sungguh atau benar-benar mengetahui. Hanya saja di dalam bahasa Arab, kalau kita perhatikan kata khabir dan alim, khabir ini lebih khusus maknanya atau lebih dalam maknanya. Alim yang artinya maha mengetahui, khabir ini lebih, ya, artinya mengetahui secara detail. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahkan ya kedipan mata kita, ya, gerak-gerik apa, ya, mungkin lidah kita tidak mengucapkan, tapi bahkan yang ada dalam hati saja Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan hati pun punya amalan, amalan hati yang itu juga dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam lembaran-lembaran tersebut. Nah, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu ucapan kecuali apa? Di sampingnya ada raqib dan atid. Jadi ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat, mencatat amal, kebaikan maupun keburukan. Walihada qala Nabi sallam, oleh karena itu Nabi sallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masyaallah. Ya. Dan juga sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa tadi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi di antara baiknya Islam seseorang itu, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat, yang tidak penting. Dan betapa, ya, ini jadi tolak ukur, ya, baiknya Islam seseorang itu, ya, itu bisa dilihat dari, ya, banyaknya ucapan maupun perbuatan yang itu penting atau tidak baginya. Ketika seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak penting, ya, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan, maka itu sudah menjadi tanda baiknya Islam seorang tersebut. Ya, min husni, ini jadi kita jadikan sabda Nabi SAW, ini kita jadikan tolak ukur kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan barangkali anak-anak sekarang itu juga sudah diajari hadis-hadis pendek semacam ini, dan ini menjadi modal besar, ya, kalau itu terus diulang-ulang, diajarkan, ditanamkan di dalam jiwa anak kita, insyaallah, ya, generasi selanjutnya, ya, akan baik-baik saja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak bermanfaat baginya, yang tidak ada manfaatnya baginya. Makanya juga menjadi tanda seseorang itu iman kepada Allah dan hari akhir, manakala ketika dia berucap, dia berucapkan yang baik. Kalau tidak mampu berucap yang baik, ya diam. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Segala sesuatu itu pasti akan dicatat. Mengkathura kalamuhu kathura saqatu. Ya. Ya, seperti yang ngomong ini, ya, barang siapa yang banyak omongnya, banyak tergelincirnya. Ya. Kalau kita tergelincir karena apa, terperosok atau kesandung, itu aja sakit gitu, ya. Ya, ada ketergelinciran yang kadang, ya, sakitnya itu bukan di kaki, ya, tapi sakitnya di sini. Ya, ya. Dan orang seperti yang ngomong ini, ini yang banyak omong ini, ya, jangan dikira aman, ya, selamat, ya, lebih selamat. Seperti jamaah ini yang insya Allah lebih selamat, gitu, ya.
Makanya kadang terasa berat untuk mengucapkan kata-kata yang itu membuat kita terbata-bata. Ya, membuat kita ini sulit untuk mengungkapkan. Ya. Sesuatu yang kita takut tidak menjaga lisan kita, tidak. Kita takut ya, kata-kata yang kita sampaikan itu juga kita tidak tahu ilmunya atau kita tidak bisa mengamalkannya. Yang itu Allah kecam ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, kita bisa ngomong tidak bisa berbuat, itu yang mengerikan kadang. Sehingga kadang untuk mengucapkan itu sulit ya. Karena dengan ayat ini juga ya kita tahu ya apa yang terlontar dari ucapan kita, apa yang kita perbuat itu semuanya tercatat dengan detailnya. Alladzi yukthirul kalam yakthuru minhu saqt wazzallat. Yang orang yang memperbanyak, orang yang banyak omong, ya maka tentu ada saja ya, ada saja. Kalau saya sering putar apa kajian saya itu, rasanya ya Allah salah di sana sini gitu ya. Ada saja yang terselip ya. Seperti sebelumnya apa ayat yang berbunyi apa itu? Wa idzal 'isyaru 'utilat wa idzal, yang apa itu, wa idzal wuhushu husyirat wa idzal 'isyaru 'utilat ya, ayat yang keempat ya. Setelah saya cek ya, ternyata ya ada silap ya, ya semoga Allah memaafkan. Yang terucap bukan unta bunting, unta buntung. Ya itulah, ya Pak. Itu tanpa disadari. Jadi saya baru tahu ketika di rumah jalan pulang diingetin istri saya. Tapi tadi bilang unta buntung katanya. Padahal maksudnya bukan unta buntung, unta bunting gitu ya. Tapi ya tadi kita ingin mengucapkan unta bunting, tapi yang terucap unta buntung. Ya, mungkin kalau jamaah yang ikhwan tidak peduli ya, mau unta bunting, unta buntung. Tapi kalau bagi jamaah putri, wah ya, Ustaz salah sebut nih. Iya, ya itu ya. Itu kita sadari betul ya. Termasuk juga jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, yang perlu kita persiapkan untuk mengisi buku catatan amalan kita atau lembaran atau suhuf. Kita kadang kurang berhati-hati ya di dalam menutupi aib saudara kita. Ya. Jangankan menutupi aib saudara, terkadang kita juga malah mencari-cari atau memata-matai saudara kita sendiri. Nah ini juga yang patut untuk kita perhatikan di zaman sekarang ini. Ya, awalnya kita tidak peduli. Awalnya mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi pada saudara kita. Tapi kok ya terlintas, muncul di beranda kita. Atau ada yang ya memberitahu kita, menginformasikan tentang saudara kita. Ya sudah itu. Ya, kita bongkar gitu ya. Kita dengan apa namanya? Kelalaian kita ya. Kita apa? Mengulik-ulik gitu ya. Membongkar aib saudara kita. Bahkan kita mencari-cari kesalahan saudara kita. Dan itu menarik sekali. Ya, itu kalau umpamanya dalam suatu obrolan sampai malam pun itu tidak terasa. Ketika yang diulik-ulik, yang dibongkar aibnya adalah saudara kita. Padahal kalau itu yang dibongkar adalah aib kita,
ya kita enggak akan terima. Tapi tadi ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim. Ya. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, ya, yang tidak pantas maka la yadhlimuhu, tidak menzaliminya. Ya, kata Rasulullah, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang seseorang itu membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan membantu kebutuhannya. Ya. Wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allahu anha biha kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Siapa yang memberi kemudahan kepada seorang muslim, kepada saudaranya sesama muslim, Allah pun akan memberinya kemudahan nanti dari musibah pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Nah ini. Barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah pun akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Nah, kita jangan sampai di dunia banyak mengumbar dari kesana kemari yang diomongi aib orang. Sebagaimana kita benci kalau aib kita dibongkar, diumbar, ya, oleh orang lain, kita pun harus membenci kalau kita mengumbar aib saudara kita. Karena catatan amal ini, ya, yang mungkin Allah tutupi, bisa jadi Allah tutupi, Allah ampuni, Allah tutupi gitu ya. Allah ampuni artinya Allah tutupi, tidak dibongkar tadi, tidak disingkapkan nanti pada kiamat. Tapi kita sendiri yang menyingkapkannya karena kita membongkar aib orang lain, mengumbar aib orang lain. Ya, ya itu juga dari apa? Kata-kata. Ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi nasihat ya untuk kami pribadi. Ya, kita memohon kepada Allah agar ya menjaga lisan kita, ya menjaga perbuatan kita, membimbing, ya, memberikan taufik kepada kita, ya, bimbingannya agar kita selamat, ya, dari hal-hal yang demikian. Baik jemaah, wa idza samaa'u kushitat, ayat yang ke-11, ya, apabila atau tatkala langit itu kushitat, dilenyapkan. Kushitat ini dalam bahasa Arab diambil dari kata al-kashtu, artinya ya al-qal'u, ya al-qal'u an shiddatil tizaq, jadi dilenyapkan dalam artian dicabut, ya, ya. Mencabut sesuatu yang sangat lengket. Tuzalu an makaniha, dilenyapkan dari tempatnya. Ya, seperti halnya ya kulit ya ketika disamak gitu ya, atau ketika di kulit dari dipisahkan dari dagingnya. Ini Allah menggambarkan langit yang dilenyapkan itu ya dengan ungkapan kushitat. فَالسَّمَاءُ تُكْشَطُ كَمَا يُكْشَطُ الْجِلْدُ عَنِ الْكَبْشِ وَغَيْرُهُ. Langit itu dicabut ya sebagaimana kulit dicabut dari domba dan hewan lainnya. Jadi langit yang kita saksikan sekarang itu ibaratnya ya seperti atap yang sangat kokoh. Itu nanti pada hari kiamat akan dilenyapkan, akan dicabut dari tempatnya. Ya. Ya, ini bisa kita secara bahasa kushyopat ini. Ini kalau sebentar lagi nanti nyembelih kambing gitu ya. Ketika kita ya kan ada yang
mengulitinya itu langsung di, ya, itu seperti itu, sesuatu yang lengket seperti kulit itu dicabut, ya, ya, dari apa namanya, dicabut dari domba atau hewan, ya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mencabut, jadi melenyapkannya seperti itu, seperti mencabut, ya, kulit dari domba gitu, ya, atau yang semisalnya, ya, dari was-samawati matwiyatun bih yauma natwis samaa'a katayis. Kemudian, ya, setelah di apa, dicabut, kemudian apa, ditarik, kemudian dilipat, ya, sebagaimana, ya, ya, kitab, ya, yang dilipat gitu, ya, supaya tidak sobek, ya, ditarik supaya apa namanya, nah, seperti itulah gambarannya nanti pada hari kiamat tatkala matahari itu dicabut, ya, dilenyapkan, kemudian ditarik, ya, dilipat, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, wa idza as-sama'u kushitat, ini wa idza as-sama'u nuzi'at wa judhibat tsumma tuwiyat. Tatkala langit itu dicabut dan ditarik, kemudian dilipat, ya, dilipat. Yauma natwi as-sama'a ka tayyis sijil lil kutub. Jadi kalau ada kambing atau unta yang disembelih kemudian dikuliti, ya, jadi ini namanya prosesnya kasyut, dalam bahasa Arab itu al-kasyutu. Nah, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menarik, ya, langit itu, mencabut langit itu, melenyapkan langit itu, ya, dan merobek langit tersebut seperti ditariknya kulit dari hewan, seperti ditariknya kulit dari hewan. Jadi dapat kita bayangkan, ya, atau mungkin kita tidak bisa membayangkan, ya, langit yang saat ini kita saksikan begitu kokoh, langit sekarang yang kita saksikan begitu kuat, ya, tidak ada satu bagian pun yang bolong, yang berlubang, ya, dan itu semuanya kokoh dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 7 lapisnya. Dan langit tersebut lengket dengan angkasa, di angkasa begitu kuat. Akan tetapi nanti pada hari kiamat kelak semua langit akan dirobek oleh Allah. Adapun hakikatnya bagaimana prosesnya tadi, ya, bagaimana langit itu dilenyapkan dari tempatnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hakikatnya, kita hanya mencoba memahami dari sisi bahasa kusyutat di sini. Wa idzal jahim su'irat, tatkala al-jahim yaitu neraka, ya, neraka jahannam, ya, su'irat dinyalakan, ya, neraka dinamakan jahim. Ya, di sini neraka jahim, ya, libu'di qa'riha wa zulmati mar'aha, ya, karena saking apa, dalam cekungannya dan gelap, ya, pemandangannya. Nah, pada hari kiamat, ya, neraka jahim itu akan dinyalakan, aitu sa'ar, aitu qadu, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa, ya, neraka maupun surga sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa idzal jahim su'irat, tatkala neraka jahannam itu atau neraka jahim itu dinyalakan, berarti itu kan sudah ada sekarang. Ya.
Dinyalakan dengan apa? Apa bahan bakarnya? Ya. Jangan dikira neraka jahanam itu bahan bakarnya apa? Bensin atau ya. Ya. Jadi bukan minyak tanah, bensin dan lain sebagainya, bukan. Atau batu bara, ya. Jangan dibayangkan ya neraka seperti itu. Bahan bakarnya adalah neraka. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia. Ya, sebagaimana ya firman Allah di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya. Sebagaimana juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Ya. Saya ditambahi dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 24, Allah berfirman, "Fattaqun nar." Takutlah kalian akan api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah batu, apa, manusia dan batu. U'iddatil kafirin, yang disediakan ya bagi orang-orang kafir. Jadi bahan bakarnya bukan kayu, bukan minyak tanah, bukan bensin, bukan batu bara. Ya, ya manusia itu dan batu. Jadi, dan mungkin kita berpikir, kenapa batu? Ya. Jadi bahan bakar yang berasal dari batu itu panasnya bisa lebih pedih. Makanya ada hot plate, hot plate itu ya. Jangan dibayangkan ke sana. Astagfirullah. Jadi bahan bakar neraka jahanam itu adalah manusia dan batu. Dan bahan bakar yang berasal dari batu panasnya itu lebih pedih, jemaah. Ya. Dan manusia yang kafir itu akan disiksa dengan hal yang seperti itu sehingga dia terbakar akhirnya menjadi bahan bakar itu sendiri. Dan tadi ya, kalau di surat Al-Baqarah u'iddatil kafirin, artinya neraka ini sudah disiapkan bagi orang kafir. Neraka jahim atau neraka jahannam itu sudah disiapkan untuk orang-orang kafir. Makanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa neraka itu sudah ada. Begitupun nanti surga. Wa idzal jannatu uzlifat. Jadi surga dan neraka sudah ada. Nah nanti pada hari kiamat, ya neraka itu akan dinyalakan apinya sebagai sambutan bagi penghuninya. Jadi neraka itu sudah panas. Ternyata dipanaskan lagi. Ya, sehingga menjadi lebih panas. Dan ada yang mengatakan, kenapa dipanaskan? Padahal neraka itu sudah panas nih, wa idzal jahimu su'irat, dipanaskan lagi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa neraka yang sudah panas itu dipanaskan lagi itu karena Allah murka. Ya. Karena kemurkaan Allah dan juga karena dosa-dosa Bani Adam. Wa idzal jannatu uzlifat. Tatkala surga itu, surga yang menjadi negeri orang-orang yang bertakwa, tempat kembalinya orang yang bertakwa, yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Uzlifat ay qurri, yakni qurribat wa zuyyinat lil mu'minin. Ya, didekatkan. Ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan yang bertakwa, sebagai bentuk penghormatan atas mereka. Berbanding terbalik dengan orang kafir yang tempat kembalinya adalah neraka yang dipanaskan. Orang yang beriman ditempatkan di dalam surga, didekatkan. Surga itu didekatkan sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan atas mereka.
wa idzal jannatu uzlifat, dan tatkala surga itu didekatkan. Ya, bagaimana seorang mukmin, orang yang bertakwa tidak bahagia, merasa terhormat, merasa mulia? Ya, kalau surga itu jaraknya jauh, pasti akan ditempuh. Ya, dengan sabarnya. Ya. Nah, ini diperlihatkan bahkan didekatkan kepadanya. Maka tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ini. Ya, nikmat-nikmatnya yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit dalam hati manusia, itu nanti akan didekatkan, dan itu terjadi nanti pada hari kiamat. Betapa bahagianya orang-orang yang beriman, yang Allah muliakan dengan didekatkannya surga kepada mereka. Ada juga yang memahami seperti Al-Hasan Al-Basri, bukan surganya yang didekatkan, tetapi orang-orang berimanlah yang mereka itu mendekatkan surga kepada mereka. Jadi Allah mendekatkan surga, jadi bukan surga yang didekatkan dari posisinya, akan tetapi orang-orang berimanlah yang didekatkan kepada surga. Ya, ada pendapat demikian juga. Wallahu a'lam. Jadi pada hakikatnya sama saja. Apakah surga yang didekatkan kepada orang-orang beriman dan yang bertakwa, atau sebaliknya orang-orang yang beriman yang didekatkan kepada surga? Hasilnya sama saja. Ya, surga menjadi dekat dengan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Semoga kita termasuk ke dalam golongan tersebut. Kemudian yang ke ayat ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Ini sebagai jawabul qasam. Di mana Allah berfirman, setiap jiwa itu mengetahui, akan tahu apa yang dikerjakan selama di dunia. Jadi setelah Allah menyebutkan sumpah-sumpah hingga 12 sumpah, ya, mulai dari ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang ke-13, ya, Allah menjelaskan bahwa tujuan dari itu semua adalah untuk menekankan, untuk memastikan bahwa alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan selama di dunia. Ya, baik itu berupa amal saleh, ya, amal yang baik maupun amal yang buruk. Ya. Jadi setelah Allah menceritakan tentang hari kiamat, ini di sini pembahasannya berpindah. Ya. Seakan-akan di sini alimat nafsum ma ahdarat. Seakan Allah menyatakan, ya, kepada orang-orang musyrik, ya, wahai orang-orang musyrik, kalian herang dengan kejadian hari kiamat, padahal itu telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang asalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang musyrik yang kita tahu, mereka itu bukannya apa? Mereka musyrik itu, ya, mereka beriman kepada Allah, hanya saja mereka kafir, ya, kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi mereka masih beriman bahwa Allah itu Tuhan mereka, namun mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diberitakan olehnya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Sehingga di sini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat At-Takwir tentang dahsyatnya hari kiamat, ya, muncul dalam hati mereka bahwasanya berita ini adalah berita bohong, omong kosong, gitu ya. Jadi oleh karena itu, ya, ini surat At-Takwir ini nanti, ya, ini diturunkan untuk menjelaskan bahwasanya perkara-perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berita yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam. Makanya nanti di ayat berikutnya Allah bersumpah lagi, fala uqsimu bil khunnas. Insyaallah ayat yang ke-15 sampai dengan ayat terakhir dari surat At-Takwir kita bahas di pertemuan berikutnya.
Ya, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.